Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, jumpa lagi di Agus Parawansa Channel, multimedia sederhana, tutorial audio, video, foto, dan sekilas info. Oke sobatku, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selalu, dan selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang merayakannya. Oke sob, pada kesempatan kali ini saya kembali sharing tutorial audio menggunakan aplikasi Lexis Audio Editor. Bagaimana cara setting fade in back sound di Lexis Audio Editor ini? Misalnya, kita punya satu track musik seperti ini. Musik ini akan kita pergunakan sebagai background atau suara latar untuk video yang kita buat misalnya. Kalau untuk video saya sebelumnya, cara fade out atau setting fade out pada background, bisa sobat lihat di video saya yang ini. Itu adalah cara agar background keluar secara perlahan, seperti mengecilkan volume. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini, kita akan membuat background seperti membesarkan volume. Dia masuknya secara perlahan dari kecil membesar. Bagaimana caranya? Mudah banget, sob. Dan sebelumnya, terima kasih untuk yang sudah subscribe ke channel ini. Jangan lupa juga subscribe untuk Anda yang belum, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Oke, caranya sangat mudah. Pertama, kita tandain bagian mana yang akan kita perbesar perlahan. Kita gerakkan titik penanda awalnya sampai di sini misalnya. Kemudian penanda akhirnya sudah aktif, warnanya sudah menjadi putih cerah seperti ini. Kita gerakkan sampai di batas yang kita inginkan. Besaran maksimalnya, misalnya di bagian sini. Ya, jadi dari detik awal sampai ke bagian ini, dia akan membesar secara perlahan. Setelah kita tandai seperti ini, sampai muncul blok berwarna coklat transparan seperti ini, kita langsung saja menuju titik 3 di pojok kanan atas. Kita pilih effects, kemudian di sini sudah tersedia fitur fade in. Kita klik aja. Nah, dari grafik visual sudah terlihat dari awal kecil, kemudian semakin membesar di sampai di titik akhirnya, di titik maksimal. Oke, kita preview. Cakep. Tanpa harus menggunakan titik volume, kita dengan mudah membuat musik ini fade in atau masuk secara perlahan seakan-akan membesarkan volume. Oke sob, begitu dulu sharing kita kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi ya di konten-konten berikutnya. Berbagi kebaikan akan mendapatkan kebaikan, insya Allah. Amin. Wassalamualaikum and see you.